Check the mic and make sure it sound right, boys. Sound right, boy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya dan masih bersama di Hobi Ayam Bandung. Jadi nggak putus-putus setiap harinya saya selalu berdoa buat teman-teman. Semoga teman-teman disehatkan dan semoga teman-teman selalu dilancarkan dalam pekerjaannya dan diberikan rezeki yang berlimpah serta barokah dan juga dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman seperti biasa saya udah di kandang. Pagi ini rencananya sehabis ngasih makan ayam-ayam saya semuanya ini, anak-anak ayam saya ini, dan saya nggak akan ngelepasin mereka, tetapi saya mau ngelepasin anak biang kelabu. Jadi udah lama saya nggak ngelihat anak saya, anak ayam biang kelabu. Jadi biasanya tuh saya habis ngasih makan tutup. Hari ini saya mau lepasin dan saya juga penasaran seperti apa penampakannya. Dan buat kalian yang penasaran juga, jangan di skip, tonton terus seperti apa penampakannya saat ini. Ikuti terus. Nah, makanannya saya udah siapin. Sekarang saya mau buka kandangnya teman-teman. Waduh, dia awet-awet. Woi. Sini. Nah, induknya udah mulai nyamperin. Nah, nyamperin. Sini. Sini. Nah, seperti inilah keadaan mereka teman-teman saat ini. Ini sekitar 1 bulanan. Kurang lebih ini 1 bulanan. Jadi keadaannya saat ini seperti ini. Mudah-mudahan tetap sehat dan bisa bertumbuh dengan baik di sini. Tapi di ini ada cabang. Anehnya ada blorok. Ini ada blorok 1, 2. Mana satu lagi tadi? Ini 1 blorok. Bisa ada blorok, teman-teman. Itu yang 2 masih main itu. Dia belum tahu. Nah, udah mulai tahu nih. Nah, ini dia nih. Jadi ada cerambang, ada cerambang atau blorok atau berumbun, teman-teman. Ini 1, ini 2. Tuh. Kelihatan sekali itu berumbun, cerambang. Jadi penampakannya seperti ini. Ini saya belum tahu ini yang ini cerambang, ini jalu 1, jantan. Dan ini juga jantan 2, 3 jantannya. 4 sama yang itu, teman-teman. Jadi 1, 2, 3, 4 jantannya. Yang itu sepertinya kelihatannya juga jantan. Jadi jantannya ada 5. Jadi sepertinya kurang lebih prediksi saya sepertinya jantannya ada 5, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, alhamdulillahnya lagi mereka seperti ini. Udah seperti ini, teman-teman. Nah, jadi ini dia yang cerambang. Ini dia yang blorok, teman-teman. Jadi bulunya ini cerambang, blorok.
Jadi apapun itu saya syukuri dulu teman-teman. Jadi mudah-mudahan mereka sehat dan mereka bisa bertumbuh dengan baik dan berkembang dengan baik di sini teman-teman. Jadi hari ini saya lepasin mereka supaya mereka bisa lebih leluasa lagi, lebih leluasa bergeraknya, dan mereka bisa lebih cepat besar lagi teman-teman. Jadi kesempatan untuk dilepas tuh harus banyak teman-teman. Kenapa? Karena ayam yang sering dilepas itu bagus sekali pertumbuhannya, baik itu dari segi kesehatan dan juga segi pertumbuhan tulang dan urat-uratnya itu bagus sekali. Jadi mudah-mudahan apapun itu saya tetap syukuri dulu dan saya lepasin sekarang mereka. Heh, kenapa jadi galak emaknya? Ini 1, 2, 3, ada 7 teman-teman. Jadi alhamdulillah 7 jantannya, ada kurang lebih 1, 2, 3, 4, 5 jantannya teman-teman. Kenapa jadi induknya galak ini teh? Sampai jadi galak piangnya. Nah teman-teman, jadi seperti ini aja video saya kali ini, video saya pagi ini teman-teman. Jadi tentang review anak-anak ayam saya yang kelabu, dari biang kelabu dan jantannya si besut. Jadi seperti ini keadaannya sekarang. Kok galak sekali biangnya. Mudah-mudahan mereka tetap sehat dan mereka bisa bertumbuh dengan baik di sini teman-teman. Oke, sekali lagi buat teman-teman yang udah mau membantu saya dalam bersemangat membuat konten ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum membantu saya dalam bersemangat membuat kontennya, monggo mangga bantu saya dalam bersemangat membuat kontennya dengan cara subscribe, like, komen, dan share video saya jika bermanfaat. Dan sekian dulu video dari saya. Sampai jumpa. Wassalam.